Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih telah hadir ke RSMP Belia Madi Jaya. Ustaz, silakan Ustaz. Ustaz, kita bingung mau lontar. Silakan Ustaz. Berapa kalian semua Ustaz, anak yatim ini udah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Bang Oci. Bibip. Sana sini. Bibip kan mau duduk di mana di Bang Oci ya? Situ aja udah. Ajakin Bang aja. Wis. Wis. Alhamdulillah ya Bapak Alami. Terima kasih Ustaz Abdul Rahman telah hadir ke LSFPI Wadi Jahyan dan Bang Ocin. Tadi kita dari jam 3 sudah santunan anak yatim dan berbagi tajil. Nah ini tadi berbagi tajil kita sama-sama ya. Ternyata bagi tajil itu dengan 350 kurang Ustaz. Cepet banget ya para topulis, Masya Allah sangat luar biasa ya. Macet di depan sampai ada bis diberhentiin. Nah ini dari PW Bogor nih berhentiin bis tadi ya, masuk-masuk ke bis. Masya Allah, saking semangatnya tadi itu luar biasa ya. Berarti insya Allah kita target kita tahun depan 1000 ya. Amin ya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Sambil menunggu silakan Pak De. Anak-anakku semua, alhamdulillah luar biasa, Allah akbar. Yes, yes, boleh yes, ya. Alhamdulillah. Pada sehat-sehat semua. Pada puasa semua. Ada yang tidak puasa? Ayo nggak apa-apa, ke teman. Ada yang puasa? Amin.
bisa hadir di RSCPI Khodijah. Ya. Ini di mana kita? Di RSCPI Khodijah. Ya. Adanya di mana ini lokasinya? Di Mampang. Mampang Perapatan. Ya, Ibu kenalin ya. Nama Ibu Yens. Ya. Nah, sudah kenal? Sudah kenal, alhamdulillah ya. Terima kasih adik-adik, anakku sekalian, saudara-saudaraku bisa hadir di sini ya. Sambil nunggu ini kita sambil nunggu ya. Nanti pas banyak kamu datang. Gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan tadi. Tadi kan Nabi kita, Nabi siapa tadi? Muhammad sallallahu Nabi Muhammad punya bapak. Siapa yang tahu tuh tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Latin, Masya Allah, sedang berlomba ini. Main 4 ya, mainnya 4-4. Alhamdulillah. Kalau kurang bisa nambah. Nih ibu-ibu lagi pada salat ini. Oh di dalam ya? Ibu-ibu gimana pak rasanya nasinya? Di dalam. Alhamdulillah nikmat. Alhamdulillah. Jadi nikmat. Sudah bagi tadi takjil di jalan ya, insyaallah beberapa PD sudah menjalankan kemarin di Batam ya, insyaallah sudah bagi-bagi takjil juga. Besok minggu depan di Depok kalau nggak salah ya. Masyaallah, ke depan memang niat kita semakin hari tata pengin semakin memberikan manfaat buat masyarakat. Cita-cita saya pun begitu, pengennya di akhir hidup tuh bersama anak yatim. Karena harus sudah berjanji ya bersama anak yatim. Mantap. Umi Hera di dalam aja, Umi Hera sama ibu-ibu. Yeah.